Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Tapi jangan lupa, sebelum menyaksikan video kali ini, yuk klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis, bro. Gratis. Thank you. Thank dari Kayo. Yo, kembali lagi di channel Harley Poli I atau garis miring slash HRY. Ya teman-teman, kita kali ini bukan unboxing, bukan gaming, bukan jalan-jalan, pokoknya bukan semua. Kita kali ini mau membuat kotak buat action figure, yaitu alias buat kotak wibu. Nih bahan-bahannya, alat-alatnya. Tuh, kardus tipi. Jadi gua habis beli LCD, yaelah, gua norak banget ya. Sombong amat. Habis beli LCD terus kotaknya daripada dibuang, mending gua kreasikan jadi kotak action figure dan nanti akan ditaruh di dinding. Kira-kira kotaknya kayak begini dan alat-alatnya belum pada gua keluarin semua dari itu kardusnya lagi. Nah, ini kita bekat aja. Jadi ini kardus gua mau bikin 1 meter panjang, lalu lebarnya sekitar 20-an, dan untuk tingginya sendiri 30 cm kali ya, kan rata-rata action figure 30 cm-an. Kalau di atasnya itu gua nggak tahu. Jadi lihat aja ini sekeliling gua. Ya kira-kira gitu, langsung gua cut aja ya cara pembuatan. Ya teman-teman, jadi di sini gua masuk ke tahap pelakbanan. Cailah. Pokoknya di sini kita harus melakban-lakban. Kan lakbannya hilang lagi. Lakbannya hilang lagi, kita cari dulu. Tuh kan, gua paling males banget coy nyari lakban beginian. Nah, tuh kan, tuh ada ketawa tuh siapa tuh. Oke, dapat berkat kuku panjang gua.
ya kira-kira begini dulu tampilannya ya. Jadi ini belum jadi ya, masih 20% jadinya. Masih dalam tahap pembentukan kotak dulu, oke. Oke. Thank you.
jadi gue udah beli kacanya. Kaca kacanya ukuran 102 dikali 33 cm. Ya, jadi ini boxnya udah selesai. Aman lah ya, udah kepantek semua tuh. Jadi ntar ini jadi ntar boxnya gua mau putihin. Ini masih kardus dulu. Masih kardus dulu. Nanti kalau udah jadi kira-kira kayak gini. Tuh. Kira-kira ntar kalau udah jadi kayak gini. Langsung aja kita poles.
Ya balik lagi di hari keesokan. Ini gue udah maku ini dipaku nanti di double sama stiker yang kayak begini buat alasnya, kira-kira begini. Dan ini kabelnya udah gue masukin dan tinggal menyambung ke adapter. Dan ini kabelnya nanti tinggal disambung ke ini tuh, yang kabel yang ini. Langsung aja kita sambung. Yo bro, jadi kali ini kotak wibunya udah jadi, dan tadi gua udah prepare segala macam, udah dari ini nih tuh. Kabelnya udah gua rapiin ke bawah sana jadi nggak kelihatan, dan jadi ya kira-kira seperti ini tuh, lihat. Jadi bening semua, lapisannya putih. Lihat sendiri, oke, tuh. Jadi putih semua. Dari atas sampai bawah putih. Dan ini bahannya kardus dan kaca depannya. Jadi kalau ketutup semua, action figure lo itu nggak kotor. Jadi yang lu tinggal lap nanti kacanya aja. Jadi dalamnya agak lumayan bersih. Yo bro, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Gimana untuk kotak action figurnya, menarik apa enggak? Ini kotak action figure ini dengan meminimalisir budget coy, dengan low budget lu bisa mendapatkan tempat buat action figure sebesar 1 meter panjangnya dan tinggi 60 cm dan lebar 20 cm. Kira-kira habisnya 100 ribu ya lah, 100 ribuan lah. Nah, soalnya yang mahal tuh LED-nya coy. Ya LED-nya tuh sekitar 60 ribu berapa gitu. Terus sama siku-sikunya ini mah paling cuma 3 ribu di material. Pokoknya gitu aja. Cukup sekian untuk video kali ini. Gimana kotak action figurnya, menarik apa enggak untuk meminimalisir budget kan, daripada beli yang gede itu hampir jutaan, mending ini cuma 100 ribuan sama kaca. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share untuk video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe terus channel ini untuk support upload video-video menarik lainnya. Dadah, sampai jumpa di next video. Ya, nggak bunyi coy.